Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini sekarang kita bahas paper ITP Access paper Q1 dengan impact factor kita 3,745 ya. Judulnya ini robot di masa pandemi COVID-19. Ini paper survei yang rangkum paper-paper lain biasanya. Nah, ini yang tidak lazim ini di bagian dari list author ini ada dikasih gelar ya, PhD, Master Science, ini biasanya tidak ada gelar ya. Ya, di sini bagian dari paper ini ada tentang diagnosis ya, diagnosis dan screening, disinfection, kemudian surgery, telehealth, bedah, kemudian social and care, logistik dan manufacturing, dan robot lainnya. Nah, ini robot yang A ini apa, kita lihat penjelasannya. Yang A ini adalah lifeline robotic ya, gambar 2A ini lifeline robotic throat swabbing. Jadi ini untuk nge-swap ya, di tenggorokan ya, tenggorokan di swap itu, kemudian untuk meng-collecting ya, untuk mengumpulkan sampel. Ini foto ini dari McKinney Moller Institute di University of Southern Denmark. Kemudian yang berikutnya yang B ini adalah robot kolaboratif ABB digunakan dalam aplikasi yang didesain pada Politeknik Milano, partnershipnya dengan IEO untuk mendukung hospitals ya, rumah sakit dalam serological testing. Foto kredit Christina Perini. Biasanya sih kalau kita pakai gambar orang, foto orang, kita perlu minta izin ya, minta izin ditampilkan di paper kita gitu. Ini yang ke yang C ini robot MOD. Kemudian yang D adalah robot untuk menghandle liquid, cairan ya, untuk menganalisa swab ya, hasil swab dari pasien COVID-19. Berikutnya robot apa lagi nih? Yang gambar 3 ini robot A ini quadruped mobile robotic platform Dr. Spot for contactless vital signs monitoring, untuk monitoring sinyal vital ya, tapi tanpa kontak. Yang B ini pakai drone dengan yang dilengkapi dengan inframerah, kamera inframerah untuk mengukur temperatur orang-orang yang sedang karantina di dalam apartemennya. Yang C ini drone juga dengan kamera ya. Kemudian yang D ini untuk mendeteksi individual dengan kombinasi of elevated body temperature, breathing rate, heart rate, temperature, action. Kemudian yang E apa? Misty screening a person with temperature sensing capability, kemampuan untuk men-sensing ya temperatur, dan juga melakukan pertanyaan-pertanyaan ya, menanyakan pertanyaan. Yang gambar keempat, yang A ini robot ultraviolet ya, itu apa? Senex Light Strike Robot. Kemudian yang B ini ultraviolet juga, robotnya bergerak dan juga disinfecting
ruang surgery. Yang C, acara robot ini untuk disinfecting corners dalam laboratorium. Kemudian yang D, MIT ultraviolet robot untuk disinfecting di bank makanan. Kalau yang kelima ini apa? Untuk menyemprot ya cairan. Robot untuk menyemprot cairan. Yang A ini di rumah sakit. Yang B ini di tidak disebutkan di mana. Tapi ini untuk menyemprot cairan disinfektan. Gambar ini untuk surgery ya. Untuk apa namanya? Untuk bedah, robot bedah ya. Yang A ini contactless robotic surgery prosedur multi scale robotic lab. Yang B ini Da Vinci SP surgical system seperti ini. Kemudian yang C ini CMR versus robot for minimal access surgery. Gambar 8 ini sonographer remotely manipulate telerobotic ultrasound system, pakai sistem ultrasonik ya. Di Kanada. Kalau yang C ini, yang B apa? Remote location away from sonographer, the assistance mimic the movement of ultrasonic. Yang C, spot robot from Boston Dynamic, digunakan untuk membawa pasien along with remotely collecting vitals. Yang D, telerobotic assisted system performing a lower limb vein in examination in Wuhan, China. Yang E, performance robot assisted tele ultrasound based on 5G network. Jarak jauh nih tele ultrasound. Yang F, tele nurse trina robot di Universitas Illinois. Berikutnya ini apa? Monitoring social distance robotnya. Nah, dia monitoring social distance. Kalau yang B, HRI features, pasien dan staff interacting dengan Leo dalam klinik rehabilitasi di Swiss. Yang C, robot humanoid untuk social interaction juga. Yang D, cruise robot untuk mengecek temperatur dari pekerja kesehatan selama, oh ini drama demonstrasi ya. Yang E ini adalah oxygen robotic taking care of patient in hospital, sedang ngambilin apa ini, plastik ya. Ya mungkin masih lagi. Wah ini apa nih? Yang A ini delivery robot Amazon. Yang B, white rhino delivery robot di Wuhan, China. Yang C, Rev 1 robot di Michigan. Yang D, pony.ai delivery services using self-driving cars in California. Wah ini udah apa, mobil yang bisa nyupir sendiri ya. Yang E juga sama, self-driving vehicle Hercules di Shenzhen, China. Yang F ini apa, neuro varying medical supplies to make safe medical facility in California. Berikutnya ini drone ya. Autonomous drone untuk delivery, wing delivery drone yang
seperti ini. Banyak juga ininya, baling-balingnya. Yang big zipline delivery drone, yang C Walmart pilot drone delivery program in Las Vegas, D UPS healthcare related drone delivery trials during pandemic. Ini ada yang gambar sebelah ini, robot manufacturing. Yang pertama ini untuk servicing multiple conveyor lines, promoting social distancing among manual robots. Yang B, lengan robot untuk memproses daging kambing untuk packing. Robot lain adalah yang A, outer protection and monitoring during COVID-19 pandemic. Ini itist.com. Ini social distancing is in practice and required here. Yang B ini COVID-19 public safety announcement feature. Oke, demikian nih gambar-gambar robotnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.